Oke guys, ketemu lagi di channel gue dan oke, jadi di video kali ini aku bakal bermain game Ninja Rise New Era lagi. Dan seperti biasa, aku di sini bakal gacha akun subscriber lagi ya. Dan ini udah gacha akun subscriber yang ke-24 ya, udah part ke-24. Dan ya, semoga aja nih kita dapat triple S lagi ya. Jadi ini konten ngabuburit, jadi stylenya seperti ini. Dan di sini juga aku bakalan, ya santai, ini santai guys. Karena ini baru bulan puasa, masih bulan puasa. Jadi kita harus coba family friendly gitu ya. Oke, jadi langsung aja gak usah banyak begicot gitu ya. Jadi di server 3 yang kali ini, kemarin kita udah itu ya, udah dapetin triple S tuh dapet 3 ya di part ke-21 panen 3 ninja SSS, dan di part ke-23 dapet SS juga, SSS juga. Nah, sekarang di part ke-24 nih guys, enggak tahu ya, semoga aja bisa dapet lagi ya. Jadi ini di server 3 aku enggak tahu sih, kalau server 3 tuh ampas atau enggak tahu ya, semoga aja enggak ya. Dan di sini udah ada 11.000 gold, cuman dia masih VIP 1. Jadi bakal aku upgradein ke VIP cuman dia masih VIP 0. Jadi bakal aku upgrade ke VIP 1 dulu ya. Oke. Yo guys, yo. Berkah Ramadan, semoga rezeki anak soleh ya. Semoga rezeki anak soleh. Jadi seperti itu, bos. Oke. Jadi kita langsung upgrade aja ke VIP 1 dulu ya. Let's go. Oke, jadi udah aku naikin ke VIP 1 ya. Let's go. Sekarang kita langsung aja coba gacha ya. Let's go guys, semoga ini bisa triple S ya. Oke, ini kita claim dulu. Oke. Oke, kita ambil-ambil dulu ya. Kita ambil-ambil dulu. Santai, santai. Santai dulu, bos. Santai ya. Kita ambil-ambil dulu. Ininya santai dulu guys, jangan terburu-buru ya. Apa selak terburu buka puasa atau gimana ya? Santai untuk ninja, dia SSS belum ada sama sekali. Kalau untuk ninja SS dia ada Minato sama ini ya. Untuk ninja utama dia pakai apa sih? Ninja utama dia pakai ini ya. Oke, jadi dia pakai MS dinaikin ke triple S. Ini mau dinaikin ke triple S sih. Gitu. Oke. Yuk guys. Oke, bentar mau pakai ramen dulu ya guys ya. Mau pakai ramen habis itu kita spam AC ya. Oke, seperti biasa lah ya. Oke, langsung ada Sage Jiraiya dan let's go guys, kita bakal AC ya, spam AC aja. Siapa tahu nih masih rezeki anak soleh gitu dan langsung dapet triple S ya. Let's go brody. Oke, jadi di sini katanya nggak boleh toxic ya. Padahal aku orangnya nggak toxic guys, ngomongku nggak pernah toxic padahal loh. Aneh emang. Gak pernah toxic, cuman di video ini gak boleh toxic. Gimana orang gak pernah toxic guys? Aneh sih emang ya. Let's go. Oke, jadi kita mungkin bakal AC 5 kali ya. Ya, AC 5 kali, kalau misal ampas kita langsung ramen lagi. Jadi ya gitu, seperti biasa lah ya. Oke. Wah, rezeki anak soleh beneran dong, langsung dapat Sage Mizuki bro. Wah. Wah. Semenjak kita tuh pakai cosplay jadi apa, jadi ustadz gitu ya guys. Siapa pakai style alat-alat mau berangkat tarawih gitu loh. Hoki mulu ya, langsung dapat Sage Mizuki anjir. Astagfirullah. Gak boleh ngomong anjir ya, katanya gak boleh ngomong anjir guys. Anjir, anjay. Anjir, anjay sama cok sama setan ya. Setan sebenarnya gak apa-apa ya, cuma anjir, anjay sama cok ya. Tiga itu gak boleh ya, kata subscriber gitu. Oke. Sorry, keceplosan tadi ya. Oke, jadi udah dapet triple S1 dan kita baru make 900 gold. What? Oke, kita relock dulu ya guys ya. Oke, setidaknya dapat 1. Oke, mantap banget, emang rezeki anak soleh sih guys ya. Kayaknya emang kita harus pakai teori cosplay kayak gini sih. Enggak cosplay guys, ini kalau aku bangkat bawa tarawih kayak gini. Ini aku baru persiapan buat tarawih ini ya. Oke. Yuk. Mini bisa lah ya dapat triple S lagi, bisa lah ya, udah dapat Sage Mizuki. Oke, langsung ada Deruta guys, langsung ada Neng Deruta ya, semoga aja nih masih rezeki anak soleh ya. Oke, ngapa guys dapat Sage Mizuki itu udah bagus sih, menurutku udah bagus ya. Udah bagus. Yuk, let's go. Bam. Oh ya, btw. Oke, dapat ini bagus. BTW gimana puasa kalian? Apakah ada yang udah bolong-bolong puasanya? Oke. Itu dari darah bagus, claynya bisa kepake buat apa ya? Bagus lah ini ya. Oke, dapat nenek Cio. It's okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Dapat ninja. Ini udah AC berapa kali? Harusnya 5 kali aja sih, biar keren gitu ya. Oke. Dapat Sakonukon Karma Mode, is okay lah. Sakonukon juga bagus ya guys ya. Oke, udah berapa kali? Satu kali lagi lah ya. Oke, dapat Temari ya.
Oke, dapat temari sih. Dapat temari sih. Ya main lah ya guys ya. Main. Yuk ramen lagi. Siapa tahu ini masih ada kesempatan buat dapetin triple S lagi ya. Bagus lah, semangat aku mah kalau kayak gini mah guys ya. Bisa lah. Ayo lah triple S satu lagi lah. Kalau bisa dapat 3 ya. 10K dapat 3 tuh keren banget sih kalau bisa dapat 3 sih mantap. Oke. Udah ada ujian sarada guys. Yuk, let's go ya. AC lagi ya. Oke. Assalamualaikum. Dapat Victor. Dijawab, boy. Kalau yang non-Islam toleransi gitu aja. Oke, jadi dapat Victor dan kita baru satu kali ya guys ya. Yuk lagi. Ntar kalau 5 kali baru kita relock ya guys ya. Oke, langsung dapat Ninja A. Oke, yuk lagi. Oke, kita dapat Ninja A lagi. Bagus-bagus ya. Bagus-bagus kita dapatnya. Wow, keren banget sih. Ini memang rezeki anak soleh banget. Rezeki anak soleh. Oke, dapat Shizune ya. Oke. Berarti kita udah dapat SS ya. Satu kali lagi lah ya. Oke. Oh, nggak bisa. Harus relock, guys. Mungkin kita bikin aturan baru ya. Kalau dapat minimal SS kita relock ya. Kalau misal S nggak usah. Oke, masih ada 7.000. It's okay, guys. Kita nih wangi banget. Astagfirullah. Aku mau ngomong itu lagi loh, guys. Ya, udah kayak sindrom ya, guys. Oke, santai. Ayolah, bisa lagi. Oke, ada Jigen Karma mode. Apa kita bakal dapat lagi, guys? Bismillah. Oke, masih belum ya. Cuman udah dapat 2 tuh menurutku udah bagus. Oke, server 3 nih ya. Yuk, masih bisa lagi sini. Dapat lagi nih. Oke, dapat Choji ya. Oke lah, enggak apa. Choji juga bagus kok ya. Choji juga bagus, dia merem. Yuk, 1. Oke, belum ya. 5 kali ya. AC 5 kali. Siapa tahu uangnya gitu loh. Kalau misal goldnya 20.000, aku mungkin AC-nya 10 kali langsung. Oke, berarti ini yang keempat ya. Oke, dapat Ninja A. Oke. Dapat Ninja A. Santai. Ini berarti yang kelima ya. Oke, ini yang kelima. Oke. Dapat Kiba ya. Alhamdulillah, guys. Teori bersyukur aja lah ya. Oke, kita ramen lagi, guys. Oke, ini masih ada kesempatan, masih ada 5.700 kok ya. Yuk, please. Oke. Ada Kawaki. 5 kali lagi ya. Berarti AC 5 kali ya. Oke, dapat Lee. Ya, bagus lah ya. Lee juga bagus kok ya. Iya, Lee juga bagus, guys. Dapat lagi nih, triple S. Oke, nggak dapat ya. Sakon Ukon Karma mode ya. Oke, santai. Ini sambil nunggu buka puasa lah ya. Oke, ini yang ketiga. Waduh, dapet ninja A. Ini yang keempat berarti ya. Oke, yang keempat dapet Ninja B ya. Oke, apakah kita udah nggak bisa dapat triple S lagi, coy? Oke, kita dapet Naruto ya. Oke, it's okay. Apakah kita cuma dapat 1? Ramen lagi lah ya. Ramen intinya AC 5 kali aja ya. Kalau misal nggak dapat AC lagi, guys. Jadi kayak gitu loh. Seperti biasa, teori ramen tuh teori terfavorit kita ya. Jadi gitu. Oke, langsung ada Isiki, guys. Isiki ya. Tadi ada 11.000 ya. Berarti kita cuma make 10.000 aja, guys. Oke, nah. Mantap jiwa, guys. Tapi mangekyunya oke. Mangekyunya kan tadi mau dinaikin ke triple S ya. Jadi plus 1, bos. Keren banget gak sih? Oke, coba kita lanjut lagi ya. Siapa tahu habis ini triple S gitu loh. Siapa tahu habis ini triple S gitu kan bisa aja. Oh, enggak ya. Kalau udah dapet SS, reload aja kali ya.
Soalnya kan ini udah tertinggi kan ya. Yaudah, kita relock dulu lah ya. Siapa tahu nih. Yaudah, relock dulu guys. Masih ada 3600. Cuman yaudah lah ya. Yuk, coba lagi guys. Siapa tahu nih masih ada kesempatan buat dapet triple S. MS bagus. Karena dia MS-nya mau dinaikin ke triple S. Jadi, bagus lah ya. MS juga rekomend banget sih. Oke, ada Yetsu. Yuk. Plus, please. Dapat lagi lah. Satu lagi. Oke, ada Shikamaru. Oke, bentar. Wallace. Oke. Oke. Ninja Triple S-nya nggak mau muncul ya? Apakah Ninja Triple S-nya puasa kali, guys? Jadi dia nggak mau makan ramen ya? Ya, kayaknya puasa sih. Ini Ninja Triple S-nya puasa kali ya? Dia nggak mau makan ramen, Dia nggak mau makan ramen nih. Di tengah nggak muncul-muncul Triple S. Oke, dapat si Spek Obito tuh. Wow. Oke, berarti... Oke, langsung ada Uchiha Sarada ya. Oke, Uchiha Saradanya lagi nggak puasa, guys. Makanya dia makan ramen ya. Yuk, dapat Triple S nih. Dapat ha. Dapat Kakuzu. Oke, dapat beban. Kalau misal beban triple S sih enggak apa-apa ya. Oke, enggak apa, guys. Masih ada 3000 berarti kita masih bisa 10 ya. Iya, bisa 10 kali sih. Oke, berarti yang Aceh yang ketiga semoga nyantol lagi ya. Oke, siapa tuh? Dapatmu. Makan tuh dapatmu. Aku bakal dapat Ninja Triple S nih habis ini ya. Bam. Oke. Dapat Jirobo mode moha ya. Jirobo ini potongan rambutnya moha, guys. Berarti ini yang ketiga, sekarang yang keempat ya. Ya, ini berarti yang keempat, guys. Ini yang keempat ya. Bam. Wah, dapat si kakek-kakek loh. Dapat kakek-kakekan. Astagfirullahalazim. Oke, kita dapat Ninja B. Dapat Genma ya, guys ya. Masih ada 2000, guys. Masih oke, langsung ada Kawaki ya. Oke, kita klik dulu, guys. Klik dulu ya, guys ya. Oke, yuk. Please detik-detik terakhir kasih yang bagus-bagus lah ya. Langsung dapat Baryon gitu. Lompat-lompat lah kalau Baryon beneran ya. Oke. Oke, metal ya. Dapat metal sih. Ya dia belum punya sih. Cuman bagus ya guys ya. Iya bagus. Diurnan Tiger ini juga bagus. Dia damage-nya fire. Berarti kita udah dapat 2 SS ya. It's okay lah. No far. So good. Oke, berarti ada masih 1800. Apakah udah 10.000 kita spend-nya? Oh, kita baru 900, guys. Oke, relock dulu lah ya. Aku mau ngomong itu mulu dari tadi. Kayaknya udah sindrom anjir. Tuh kan ngomong lagi gitu kan. Susah banget ya ngomong-ngomong itu, guys. Kayak udah terikat banget gitu loh. Oke, guys. Cuman dapatnya metal ya. Cuman metal juga bagus sih. Maksudnya setidaknya gak ampas gitu loh. Dapat 2 SS, 1 triple S ya. Itu udah bagus sih. Oke, yuk. Terakhir ya, detik-detik terakhir kita baru. Oke, kita langsung ada Rini, guys. Yuk, masih ada ya. Yuk. Rezeki anak soleh masih nih. Yuk, guys. Is boring Baryon lah ya kalau dapat Bar. Oke. Dapat Jirobo Karma Mode ya dengan potongan rambut mohanya dengan sangat bangganya dia muncul lagi ya. Oke. Lagi lah ya. Ya, tadi masih 1900 ya. Ya masih bisa sih. Harusnya dua kali ini mungkin bisa kali ya guys ya. Bam. Oke, dapat Temari. Kita ada berapa ya? Satu kali lagi. Tadi baru 9000. Ya satu kali berarti ya. Cukup sih kayaknya. Satu kali bener kan? Nah. Oh, dapat tiba guys. Sudah. Kayaknya udah 10.000 ya. Oke, jadi sisa 900 dan ya kayaknya udah 1.000 sih. Wah, kayak kita kebanyakan, coy.
kita malah makainya 10.400, ya udah enggak apa ya Bang, kelebihan 400 doang Bang, 400 doang Bang. Oke, jadi kita langsung ambil aja, kita dapat SPM-nya, dapat, karena tadi katanya dia yang penting SPM. Kita cuma pengen SPM-nya aja, guys. Oke, dapat 5 wari, dapat ini. Bagus banget sih. Ini mah namanya berbuka puasa dengan yang manis-manis sih, guys, ya. Oke, jadi udah, dan kita langsung aja review hasil kita gali ini ya. Jadi dapat Sage Mitsuki itu bagus banget karena bisa buat deploy. Cuman kenapa dia nggak ada Sarada ya? Dia nggak ambil dari income kayaknya. Terus untuk Ninja SS tadi dapat Mangekyou Sasuke sama dapat Victor sama Metali. Oh, berarti kita SS dapat 3 ya? SS dapat 3, SSS dapat 1, Triple S dapat 1. Berarti 1 2 3. Wah, wangi. Berarti kita dapat 4 ya, guys, ya. Gila. Ninja S malah nggak dapat tadi ya. Ninja S nggak dapat ya berarti. Iya, nggak dapat Ninja S sama sekali. Terus dapat Hyanabi sama Himawari ya, sama SPM. Berarti MS-nya tuh dia, MS-nya belum plus 1. Dan ini kalau misal digabung, kalau digabung dia 3000 ya. Kalau misal ada MS-nya, MS tuh ngasih berapa poin sih? Bentar. MS kalau misal dikombin dia bakal ngasih berapa poin, coy? Kok nggak ada, guys, MS? Ini ya, ambil nanti diffusion sendiri aja lah ya. Jadi seperti itu. Ini mantap, nanti bisa SPO-nya nih mungkin bisa diganti itu ya. Sage Mitsuki ini dapat ini, guys, dapat SPM-nya dapat 2. SPM-nya dapat 2, mungkin dia bakal dimasukin ke line up, dapat SP ini jutsunya metal ini nanti bisa dimasukin ke SPM. Himawari ini nanti karena dia caranya ini win ini bisa dimasukin ke MS juga bisa. Ini juga bisa sih. Yang ini sih, yang ini lebih rekomend dikasih ke Minato mungkin ya. Itu bakal keren banget. Jadi gitu aja, guys, ya. Oke, jadi seperti itu aja, guys, untuk kita konten gacha akun sub part ke-24 nih, dan ya rezeki anak soleh lagi, guys. Edisi bulan puasa selalu wangi ya. Jadi gitu. Oke, jadi buat kalian yang pengen digacain juga, kalian bisa DM ke IG gue, linknya udah aku taruh di deskripsi, atau kalian bisa langsung cek aja ke deskripsi channel ya. Udah aku taruh di situ, guys, ya. Cuman buat Devan aja, buat konten ngabuburit gitu ya. Jadi gitu aja. Oke, jadi thank you buat yang punya akun udah ngasih aksesnya, dan buat kalian juga jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di konten gacha berikutnya, guys. Oke, bye bye.